What's up? Welcome to the comment. Alright, kita chill back aja, guys. Duduk relax di batu nisan, bro. Musik relax dong, kakak-kakak. Something more like jazzy, chill out, vibe, kind of feeling, you know what I'm saying? Karena ketika kita di sofa ini, kita harus santai, betul bukan? Betul, betul. Karena kan ini kan namanya sofa. Sofa tuh kursi santai kan? Masa sih, Danem? Kita pengen ngobrol sama komenters di rumah. Kalau komenters punya waktu senggang, waktu luang, itu kira-kira enaknya ngapain ya? Dan ada beberapa komenters yang menjawab dengan tweet-tweet yang cukup menarik. Mari kita lihat. Deborah, ngestok masa lalu kali ya. Terus Muhammad, ngupil sampai dapet. Enak sih. Enak sih. Terus ada Tri, bikin kopi terus tinggal tidur. Loh, kopinya dingin dong, Pak. Iya. Oci, kalau senggang gini enaknya nyanyi. Nggak senggang aja lewat depan rumahmu. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu luang versi The Comment. Alright. Gila, kalau lu perhatiin nggak transisinya smooth kan? Dari swing terus tiba-tiba teret. Ini band profesional. Jangan main-main loh, jangan main-main mereka. Oke, salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan yaitu dengan main musik ya kan, seperti mereka ini kan. Dut and dut. Mari kita lihat. Covernya tuh pas gitu ya. Cover lagu-lagu orang itu bisa lo lakukan gitu kan? Iya. Yeah. Kalau emang lo punya bakat musik, cover aja lagu-lagu orang. Betul. Divideoin, upload ke YouTube. Ntar jadi terkenal, apalagi yang bagus-bagus, yang biasa-biasa aja banyak yang terkenal. Betul. Tapi kamu boleh bermain musik, tapi jangan sampai seperti yang satu indang. Places I've never been. Now I'm lying on a cold hard ground. Trouble, trouble, trouble. Trouble, trouble, trouble. And the saddest. Itu orang itu saya yakin di sekolah musiknya itu luar biasa dia, Pak. Luar biasa. Karena mengambil nada itu do re mi fa sol la si do. Turun lagi dia. Betul sekali. Ya tapi ya, usahanya oke lah. Boleh kita appreciate ya. Buktinya masuk TV di komen. Selain bermain musik apa? Baca dong, baca buku. Baca buku. Keep your mind sharp. Betul sekali. Iya, iya. Membaca buku itu seperti mengasah pedang ya? Iya. Jadi buku adalah senjatamu dalam berperang di dunia ini. Iya. Seperti yang satu ini. Wah. Ya ampun, auranya keluar banget ya. Luar biasa ya, maksudnya udah cantik, baca buku kayak smart gitu. Smart. So very fun ya. Wow. Baca buku juga bisa ngapain lagi, Mas? Baca buku juga bisa dilakukan oleh segala macam usia. Contohnya yang usia muda seperti ini. Gitu aja ketawa-tawa nih anak deh. Hey, Toyan. Yellow guy, green shirt, blue pants, purple socks, red shoes. Oops. Lucu banget. Aku jadi pengen punya anak. Udah tiga. Oh udah ya? Udah tiga. Anak angkat bapak 8, jadi 11 anak bapak. Oh, tapi ya itu ya, iya. Maksudnya bisa mendekatkan kita bersama keluarga. Iya, ya kan? Bayi aja happy baca buku, masa kamu gak mau baca buku? Betul. Iya kan? Tapi kayaknya kalau mau baca buku juga jangan seperti yang satu ini sih. Salah. Kenapa lu jilat tangan? Bukan begitu yang dijilat. Salah. Bukan lu, salah. Salah. Adi. Abis gua jilat, ke alis. Olahraga, sport itu juga bisa dilakukan di waktu luang kan? Iya. Dan kita olahraga yang kekinian aja, Pak. Yang simpel-simpel aja lah, jangan yang ribet-ribet. Iya kan? Yang kekinian kan olahraga kan banyak yang simpel, sepeda, lari. Yang ini enggak ribet.
nge-gym atau kan, ya kan? Yang ini nih, yang ini juga nggak ribet nih. Main apa itu, basket? Lu lihat bro, lu lihat bro. Shoot. Wow. Oh my god. Pasti dia sering ngedrift ya dia ya. Jadi jago banget main bowlingnya ya. Salah. Dia itu sering latihan mencukur rambut. Oh iya. Makanya dia jago. Makanya dia agak ada hubungannya. Itu latihan itu pasti beratus-ratus kali itu. Timingnya, kekuatannya, itunya luar biasa. Keren ya, bola bowling loh. Olahraga emang paling cocok sih. Buat bola bowling ya pak. Mama. Bola bowling. Papa. Bola bowling. Bola bowling bambu. Baling-baling bambu. Danang ini sekarang sportsman abis. Suka olahraga ya, slim. Iyut. Iyut. Enggak apa-apa. Iyut. Gila. Anak gym abis ini. Enggak. Dulu aja, kalau mau lihat nih. Dulu Danang nih. Nah, apa masalahnya? Saya. Coba saya lihat. Ya ampun. Ini habis kecelakaan ya, mukanya kok rusak begini. Beneran. Ini habis ketabrak apa kok? Siapa yang bilang dari sononya? Siapa bilang dari sononya? Betul. Saya montok banget, Dok. Oh, montok. Iya tuh. Kamu tuh Danang sportsmanship abis ya, Kak. DBB Danang the bodybuilder. Tapi lu kan yang namanya ngisi waktu luang tuh paling enak kan ngemil kan? Iya. Tapi lu pasti berkorban banyak deh untuk supaya bisa gitu kan, pasti lo gak ngemil, nahan godaan. Ngemil, ya kan? Ngemil. Pasti ngemil lo? Ngemil. Kayak anak yang satu ini nih. Kurang lebih ya, gue ngemilnya kayak gini, coba kita lihat. Tuh, lihat tuh. Kasian banget ya nih, bilang. Oh, oh, makannya dikit-dikit gue. Iya. Yeah. Oh, di dalam. Ya, aduh. Oh, ya benar. Iya kan? Benar. Iya kan? Aduh, sakit. Iya. Emang ada cemilan yang bisa dinikmatin kapan aja tanpa rasa bersalah. Bapak nih ketinggalan zaman, gue sampai sekarang masih nyemil, Pak. Masa? Kayak begini udah fit banget, ya gak? Emang ada ngemil yang tidak bisa membuat kita merasa bersalah, lo? Bener aja lo. Bapak, jangan ketinggalan zaman gitu dong, Pak. Ah. Tunggu sebentar, aku ambil tas fitnessku. Wush, gila Danang Gym ya. DJ Danang Gym. Gym kan pakai G. DG Danang Gym. Yeah, rock. Kita lihat ya. Sebenarnya cantik. Tadi gue udah mulai percaya sama lo, tapi begitu lo cantik-cantik gue agak skeptis. Nih, Pak. Nah. Oi. Krip. Multi grain. Oh. Chips. Wah. Krip. Multigrain chips. High fiber, tinggi serat. Oh, itu yang bikin tidak ada membuat kita merasa bersalah ya. Nikmat. Coba. Ada satu lagi nih, Pak. Lalu. Ini rasa original. Yush. Krip. Multigrain chips. Spicy barbecue. Yummy. Yeah. Ini lo cuma nunjukin doang lo. Buka dong, Pak. Boleh dibuka nggak? Boleh, buka. Hei, bukanya yang rapi dong. Wah, pakai gitu dong. Iya ya? Dong, semua tuh serba swipe sekarang. Wah, lihat tuh bisa langsung rapi banget ya. Tangan ya, gue latih nih, Pak. Hebat. Perut kemarin. Iya. Original, rasain dulu. Boleh saya rasain? Rasain. Ada. Srimulat. Kaget saya. Enak kan? Aku rasa ya. Enak kan? Enak. Iya kan? Oh iya jelas. Krip multi grain chips ini bro, selain enak juga kaya serat dan biji-bijian. Ada gandum, jagung, oat dan juga biji bunga matahari. Ini komentar sini juga harus coba ya, karena cocok untuk kamu yang aktif dan peduli akan kesehatan. Pokoknya beda dari chips yang lain. Wih gila, nikmat banget bro. Gue lagi menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Yoi. Jadi kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan mengisi waktu luang ya kan. Makan ini, krip multigrain chips. Dan juga komentar bisa mengisi waktu luang dengan selfie. Oh iya itu, kalau waktu luang paling enak selfie-selfiean kan? Iya dong. Yeah. Iya. Selfie kan sekarang biasanya pakai tongsis ya? Iya. Kok tongsis yang ini
beli di mana ya? Buset. Pak, ini tongsis khusus wide shot. Pak. Wah, ya, pakai pakai pengki. Lagi, ada lagi nih. Oh, ini tong, Bro. Tolong, Bro, fotoin, Bro. Pakai pel. Aduh. Salah, salah. Itu handphone-nya bukan handphone yang ada kameranya. Itu dia, makanya kenapa dia semangat banget. Wah. Selfie masuk desa. Yo, ini SMD. Enak gak, Bro? Enak banget lah. Apalagi bisa ini, Bro. Dapat hadiah, Bro, kalau mau, Bro. Enggak ada hadiahnya dalamnya. Ada kuis selfie bermanfaat dari Krip Krip Multigrain Chips. Nah, ini foto selfie competition. Caranya kamu tinggal kirim foto selfie kamu bareng Krip Krip Multigrain Chips ya. Dan untuk info lengkapnya kamu bisa dengerin di Prambors jam 4 sore. Wih. Jam siaran kita, ada Dennis. Gue sering dengerin tuh, keren deh, siang siaran dua orang. Oh iya. Ya, satu namanya Darto, satu namanya Danang. Lah itu kita. Oh kita ya? Kita. Masa sih ya. Kamu harus dengerin di sana clue-nya dan nanti kamu ikutan foto selfie competition dari Krip Krip. Kita selfie juga gak? Hai? Kita selfie juga dong? Gak ada, bisa. Krip Krip Multi Green Chips. Selfie ya? Ayo, ayo. Shup! Kayak gitu. Tapi lebih kreatif. Karena kan waktu itu kita ngambil pas lagi syuting. Betul. Iya kan? Nah, pemenang Krip Krip Multigrain Photo Selfie Competition nanti akan kita undang langsung untuk datang ke Tokomen sebagai bintang tamu. Oke. Kalau begitu, set. Dua tanda, mau enggak? Ayo kita ke sana selfie. Bareng dulu. Let's go. Waduh. Kalau begitu, kita makan chips dulu ya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya dari The Comment. Aputef. Oke, aku tahu.